Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Cikgu Nuhairia binti Abdullah dari SK Perempuan Methodist Klang. Hari ini, kita hendak meneroka tajuk Literasi Digital Multimedia Interaktif. Jumpa anda. Didik TV KPM. Sejahtera dan selamat pagi. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan sebelum kita mulakan tu, seperti yang anda tahu, anda nampakkan seorang cikgu yang tadi yang buat pengenalan kepada topik kita pada ini. Jom kita persilakan lagi sekali Cikgu Kylie ataupun Cikgu Nancy. Hai cikgu, selamat pagi. Baiklah cikgu, sebenarnya saya nak tanya cikgu. Tadi ada satu video kan, Nano dan Robin. Ya. Apa kaitan video tersebut kepada apa yang kita akan teroka hari ini? Oh, kaitan video tersebut dengan apa yang kita nak teroka hari ini. Ya. Sean tahu tak macam mana kita nak gerakkan, nak cari animasi itu? Saya tak tahulah, cikgu. Tak tahulah, kita nak belajar. Oh, okey, baik. Okey. Dan sebelum kita belajar ataupun mulakan penerbangan kita, apa kata kita amalkan SOP itu? Di sini saya ada gel pembasmi kuah ataupun hand sanitizer saya akan pakai. Cikgu silakan, cikgu. Okey, dan seperti yang anda nampak di rumah ya, jarak di antara saya dengan cikgu tu kenalah jaga juga, kena lebih daripada 1 meter. Pakailah pelitup muka, kerap cuci tangan ataupun pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Baiklah cikgu, bukan kita berdua saja kan pada hari ini, kita akan meneroka subjek ini bersama dengan kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua. Itulah dia muka-muka jelita daripada SK Perempuan Methodist Club. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Aisyah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Shoy. Nama saya Aisyah Awni binti Nasaruddin. Boleh panggil Aisyah. Terima kasih Aisyah. Dan seterusnya kita ada Boves. Selamat sejahtera cikgu dan Abang Sean. Nama saya Boy Shrialaya Jacob dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Klang. Anda boleh panggil saya Boish. Terima kasih Boish. Seterusnya, Harita. Selamat sejahtera kepada cikgu Khairia dan Abang Sean. Nama saya Harita Sidabaram dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Klang. Anda boleh panggil saya Harita. Terima kasih Harita. Dan seterusnya kita ada Dania. Salam sejahtera. Hai cikgu dan hai Abang Sean. Nama saya Dania Kumret. Saya dari Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist Club. Boleh panggil saya Dania. Terima kasih Dania. Seterusnya kita ada Sophie. Selamat sejahtera. Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya Sophie Yusufi. Boleh panggil Sophie. Terima kasih Sophie. Dan yang terakhir sekali adalah Kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai cikgu dan Abang Sean. Nama saya Kasih Alisa Amani binti Maritan. Boleh panggil saya Kasih. Kasih. Itulah dia memang kita yang ada datang. Adakah anda bersedia untuk penerbangan kita pada hari ini? Bagilah thumbs up. Sekiranya sedia, nampak mereka dah bersedia, dah senyum, dah aktif. Memang mereka teruja untuk belajar. Saya pun teruja untuk mulakan penerokan kita. Tapi apa sebenarnya yang kita akan sentuh pada hari ini? Kita hari ini kita akan sentuh tentang
Parisian scratch. Ooh, okay. Bukan scratch yang ini. Oh, bukan. Ah, bukan. Ah, scratch yang ini lain. Ini scratch bahasa Inggeris. Yeah. Sekarang ni scratch yang kita nak sentuh adalah Parisian scratch. Yeah. Ah, Syah nampak tak ada gambar kucing kat depan ni? Nampak. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke DirecTV KPM. Tahukah anda, ahli matematik Amerika, jurutera elektrik dan kriptografer Claude Elwood Shannon turut dikenali sebagai bapa teori maklumat. Kembali semula menonton di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nancy. Untuk topik kita pada ini iaitu literasi digital multimedia interaktif. Tetapi sebelum kita mulakan penerokan kita, nak beritahu kepada anda semua yang menonton di rumah ataupun yang ada dalam talian bahawa kita akan menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris kerana untuk memudahkan kefahaman kita, sebab memang dalam literasi digital ni memang ada banyak istilah dan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan memang digunakan di merata dunia, kan cikgu? Betul. Okey, baiklah, jom kita mulakan penerokan kita. Okey. Silakan cikgu. Ah, Syah nampak tak ada kucing-kucing tadi tu? Ah, cikgu. Miau. Ya, itu nampak. Ah, nampak kucing ni, dengar. Kucing ni kalau nampak macam tu dia tak mengiau. Oh, ya, tak adalah. Ah, dia tak mengiau. Ah, tapi kalau dalam animasi, dia boleh mengiau. Sekarang ni kita tengok, ini adalah logo Scratch. Ya. Perisian yang kita akan gunakan pada hari ini. Ya. Kemudian Syang tengok sebelah sana, yang kucing tu. Ya. Ah, itu adalah kita panggil Sprite. Sprite. Sprite, bukan minum tu, bukan. Ah, yang ini Sprite adalah karakter. Karakter kepada apa? Parisian scratch. Okey, faham. Ya. Yeah. Okey. Mula-mula cikgu nak terangkan dahulu. Okay. Apa kegunaan scratch ni? Ya, cikgu. Sebenarnya scratch ni kan dia ada banyak kegunaan. Ya. Lebih-lebih lagi macam murid-murid sekarang ni apabila hendak menghantar hasil kerja. Ya. Macam sekarang ni kita PDPR, tak boleh nak pergi ke sekolah. Semuanya melalui internet ataupun melalui telefon ataupun melalui laptop. Jadi apa yang berlaku adalah kadang-kadang cikgu memberi tugasan. Ya. Dan cikgu menghendakkan murid untuk menghantar tugasan tersebut dalam bentuk talian juga. Ya. Kadang-kadang murid, jadi murid boleh menggunakan aplikasi Scratch ni untuk dicampurkan. Oh. Ditambahkan. Ditambahkan dalam apa yang sedia ada untuk menampakkan dia lebih menarik. Macam mana tu cikgu? Jadi nanti kita akan teroka. Okey. Kita akan teroka tentang tu. Tetapi sebelum kita hendak pergi ke perisian scratch ni, kita kena tahu dulu apakah antara muka untuk scratch. Boleh tak kita pergi ke sini? Okey cikgu, jom. Okey. Ini adalah antara muka scratch. Antara muka scratch ni dia ada 7 bahagian utama. Banyak tu. Ada 7 bahagian. Banyak sangatlah, 7 tu. Nampak macam tak banyak kan? Nampak macam kosong je. Tak ada apa pun. Tapi apa yang 7 yang 7 bahagian utama tu? Okey, mula-mula murid kena dengar sebab nanti cikgu akan ada soalan cikgu emas. Bukan setakat untuk murid saja. Kena ingat tadi cikgu cakap ada berapa bahagian? 7. 7 bahagian. Yeah. Murid cikgu sekarang di depan cikgu ada berapa? Cikgu ada 6. 6. Jadi kalau matematiknya 6, 7 tolak 6 berapa? 1 cikgu. Satu lagi tu siapa yang nak tolong jawabkan? Oh, saya lah cikgu. Pandai. Okey. Okey, baik cikgu. Boleh. Okey, dengar ya. Ya. Okey. Kita tengok dekat sebahagian atas ni. Yang ada perkataan file, edit, tips, about. Okey. Itu adalah menu bar. Menu bar. Menu bar. Macam kalau pergi restoran tu ada menu untuk makanan, tapi yang ini adalah untuk perisian scratch cikgu. Ya. Yeah. Okey. Kemudian kita tengok yang ada color-color ni. Yang ada warna ni. Warna-warni. Ini kita panggil block palette. Block palette. Ah. Okey. Silap.
blok palet yang bawah. Okey. Ini blok palet. Ini kita panggil apa? Blok macam untuk motion semua tu. Ya. Yeah. Okey. Kemudian ini kita panggil stage. Okey. Stage ni bukan untuk dia menari, bukan untuk kita menari, tapi untuk katun tu menari. Okey. Dekat pentas digital dia. Okey. Kemudian bahagian bawah ni kita panggil sebagai sprite list. Okey. Sprite list ni. Tengok kat dalam ni ada satu sprite kan? Ya. Yeah. Kemudian dekat sini kita panggil script area. Script area. Script area. Nanti kita akan tahulah belajar apa dia script area ni. Okey. Kemudian yang atas ni kita tengok ada macam ada tukul lah. Ada macam gunting. Ini kita panggil toolbar. Toolbar. Okey. Toolbar. Nak boleh? Rasanya boleh cikgu. Boleh eh? Bolehlah saya cuba. Okey, kalau boleh cikgu nak buka sampul surat. Okey cikgu, yang ni. Silakan cikgu. Sampul surat apa ni? Ini sampul surat romantik. Surat cinta cikgu. Surat cinta. Tapi surat... cikgu nak buka dekat sini. Dekat sini. Ya. Baca dekat sini. Boleh ke? Cikgu nak share. Boleh je. Boleh ya? Boleh cikgu, boleh. Okey, sekarang ni dalam tangan cikgu ada skrip. Jadi apa yang murid perlu lakukan adalah murid kena bagi tahu cikgu di manakah kedudukan skrip-skrip ini. Okey. Okey, cikgu akan panggil nama. Kalau cikgu suruh angkat tangan, semua angkat tangan. Tak boleh. Saya tahu lah. Okey, kita pilih. Jadi cikgu akan panggil nama. Okey. Lepas tu nanti cikgu akan cabut kat sini, nasiblah siapa dapat yang mana ya. Okey cikgu. Okey. Rasa-rasa cikgu suka siapa ya? Cikgu suka semua. Tapi cikgu suka Harita. Harita. Boleh tolong unmute. Okey, cikgu nak cabut dulu ni tiket ni. Siapalah yang dapat tiket bertuah yang nombor satu ni. Tadang. Apa tu? Menu palette. Menu palette. Harita. Boleh bagi tahu cikgu di manakah menu palette ni? Di atas block palette. Di atas block palette yang warna-warni ni ke? Betul. Ya cikgu. Adakah anda pasti? Ya cikgu. Dia macam nak jawab tapi tak nak jawab juga. Okey, kita letak sini dulu. Kita tak tahu betul ke tak lagi lah. Belum. Lama suspense nya cikgu. Okey. Kemudian saya nak siapa pula ya? Sufi. Kita cabut Sofi punya. Okey. Toolbar. Sofi, di manakah toolbar ni? Cikgu kat sini. Dekat bawah. Dekat bawah? Dekat bawah ni. Boleh nampak tak Sofi? Sofi dah freeze lah. Dah beku. Alamak. Mungkin ada masalah sikit dengan dengan internet dengan dia. Internet dia tak apa. Okey, kita cikgu, saya cikgu, cuba bantu cikgu. Yang bawah Skype. Ya? Di manakah dia? Bawah sini ke? Di manakah kedudukan toolbar? Boleh tak nampak Sofi? Kalau tak boleh Abang Sean nak tolong jawabkan. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey. Okey, tak apa. Saya rasa yang toolbar ni mungkin dekat atas menu palette cikgu. Atas menu palette. Okey, kat sini ya? Betul ke Sofi? Saya pun baru belajar hari ini. Rasanya macam betul lah. Saya rasa saya ikut suara hati saya lah. Pasti. Pasti. 100%. 100%. Soalan mutamak, jawapan mutamak saya. Okey. Kemudian kita nak pergi ke yang ketiga. Kasih. Di manakah anda? Okey, Kasih. Menu bar. Maksudnya Abang Sean dah dapat jawapan. Senang je cikgu.
di atas di atas. Ni atas. Ah, di mana tu? Apa perkataan yang awak boleh nampak dekat perkataan atas tu? Di atas mencari. Di atas sini. Ah, okey. Kita letak dulu. Okey. Okey. Okey, saya dah tak kita simpan dulu. Saya nak tahu jawapan dia. Okey, ya siapa ya? Aisyah. Di mana ke Aisyah cikgu? Okey. Aisyah, ni Aisyah punya. Sprite list. Di bahagian bawah sekali. Bawah sekali. Bawah ni ada banyak bawah ni, yang mana? Kanan, ujung kanan. Sini. Betul. Ni bawah ya. Kanan ni. Kanan awak ke kanan cikgu? Kanan cikgu. Kanan saya. Kanan saya sebelah sini. Ini eh. Okey. Cikgu, saya rasa yang tu macam salah je, cikgu. Ha. Ha. Macam mana tu Aisyah? Aisyah nak betulkan kedudukan dia ke? Boleh-boleh sekali. Ada talian hayat ya? Ada talian hayat. Saya lah talian hayat dia. Okey. Kat mana tu? Di bawah stage. Di bawah stage. Ah, saya pun rasa dekat sana. Okey. Sebab kan sprite dekat sana mungkinlah. Mana tahu okay, saya pula yang bagi jawapan salah. Alamak. Okey cikgu. Sekarang ni yang belum siapa ya? Boves ya. Yang belum lagi Koves belum. Boves. 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 Stage. Di manakah stage? Dekat sprite list. Dekat sprite list. Dekat sini. Ke atas dia. Ke... Dekat mana tu? Dekat sprite list dah dekat dah betul dah tu. Tapi di mana? Atas dia ke bawah dia ke? Bawah. Bawah dia. Oh, dekat sini. Bawah. Kesian. Abang cikgu, saya rasa dekat atas tu. Jelas, cikgu. Yang betul. Okey. Okey. Dan yang terakhir ni, ada lagi dua rupanya. Oh, lagi dua. Okey. Okay. Harita. Harita dah ke belum? Harita sudah. Belum. Sudah ya? Dania. Dania yang belum. Ah, yeah. Alah, ciannya dia. Okey, Dania. Dania punya yang ini. Apa tu, cikgu? Itu, ini adalah script area. Ah. Script area adalah yang tengah itu, bawah menu bar. Bawah menu bar. Ni. Dekat tepi black block palette. Ah, dekat tepi block palette. Okey. Okey. Kemudian yang terakhir ni, yang terakhir ni tadi. Untuk saya. Nasib baik. Dania dah bagi jawapan dia. Dekat bawah menu palette yang mana-mana biru tu, Ego. Itulah dia. Okey, kita check balik jawapan dia. Sean rasa betul tak apa yang jawapan adik-adik kita bagi? Sebab saya bagi separuh daripada jawapan tersebut. Saya rasa betul lah, Ego. Betul. Kalau saya salah, saya pun tak tahu nak buat apa, Ego. Tapi betul. Cikgu kena tentukanlah sama ada betul ke tak, Ego. Ya, betul. Ini adalah jawapan yang betul. Yeay! Bagus. Tepuk untuk diri sendiri. Nasib baik. Kasih anda semua. Wah, memang berhijak, Ego. Kena cakap terima kasih dekat Abang Sean. Sebab Abang Sean dah jadi separuh daripada talian hayat. Okey, cikgu. Sekarang kita dah tahu dah. Lokasi ataupun bahagian-bahagian untuk ni perisian scratch kan, Ibu? Okey, sekarang kita akan buat apa? Sekarang bila kita dah tahu ini adalah bahagian utama dalam scratch. Ya. Yeah. Jadi kita dah sekarang ni kita nak tahu apa sebenarnya penerangan tentang apa antara muka ni. Okey, boleh. Kalau kita nak tahu penerangannya, kita pergi ke sebelah sana. Oh, okey. Cikgu, saya gerak ke sana, Ibu? Ya. Yeah. Okey, di sini. Di sini. Sini cikgu nak murid-murid teroka. Jawapan memang dah ada di situ. Jawapan memang dah ada. Kalau kita tengok ya, penerangan antara muka, jawapan yang pertama, kawasan di mana hasil atau cara bagi sprite yang telah dibina dipaparkan dan untuk melihat hasil skrip.
Kemudian yang kedua adalah lokasi menu Scratch. Yang ketiga, gabungan beberapa blok dikenali sebagai script. Yang keempat, mempunyai 8 menu utama dengan 8 warna mengikut kategori. Kemudian yang kelima, memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek. Kawasan di mana atur cara bagi sprite dibina dengan meletakkan blok-blok yang sesuai daripada blok palette. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyediakan capaian kepada arahan yang membolehkan interaksi dan kawalan kepada sprite dan blok. Ini adalah jawapan. Tetapi jawapannya kita nak padankan dengan yang mana satu ya? Oh, saya pun tak pasti lah. Tapi mungkin boleh teka lah saya rasa. Ini kita nak kena teka. Jadi murid memang kena teroka yang ini. Yang mana macam mana tu? Ya, okey. Dekat sini kita akan minta bantuan daripada Abang Sean untuk melekatkan. Saya, cikgu. Okey, terima kasih, cikgu. Sebab kita kena kekalkan jarak. Betul. Okey, dalam ni pun saya pun ada surat cinta, cikgu. Tapi ada. Dalam ni sebenarnya adalah tempat-tempatnya ataupun macam cikgu sebutkan tadilah. Jawapan kepada penerangan yang ada di sini. Kita mulakan dulu dengan yang pertama, sprite list. Rasa-rasa Sean nak pilih mana satu antara enam? Okey, saya pilih... Siapa, princess? Okey, Dania lah. Saya pilih Dania dulu, Ego. Okey. Okey, Dania. Yang saya pegang sekarang adalah sprite list. Rasanya, apakah keyword untuk sprite list ni? Ataupun di manakah patut ia dilekatkan? Memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek. Memaparkan semua sprite yang terlibat dalam projek yang ini. Okey, jap. Saya lekat dulu, cikgu. Nanti kita tengok. Nanti cikgu akan cek sama ada kita berjaya letak ataupun padankan dengan betul. Okey. Yang seterusnya pula, saya nak pilih siapa kan? Sophie. Untuk Sophie, menu bar. Menu. Menu bar ialah lokasi menu Scratch. Yang ini? Lokasi menu Scratch. Okey, tak apa. Kita lekat dulu. Okey. Alamak. Okey, saya cuba. Okey. Lokasi menu Scratch. Yang seterusnya, Harita. Untuk Harita adalah block palette. Gabungan beberapa block dikenali sebagai scripts. So, yang di sinilah. Okey, terima kasih. Okey, Cynthia, saya kena buka yang ni pasal lekat. Laju-laju. Okey, yang seterusnya saya pilih Aisyah. Okey, untuk Aisyah adalah script area. Script area, kawasan di mana atur cara bagi script dibina dan letakkan blok-blok yang sesuai daripada blok. Boleh ulang lagi sekali, kawasan di mana atur cara bagi sprite dibina dengan meletakkan blok-blok yang sesuai daripada blok palette. Okey. Sebab jawapan ada hampir sama dengan yang lagi satu. Okey, tak apa. Kita tengok. Yang seterusnya, Bovesh, untuk anda adalah menu palette. Mempunyai 8 butang menu dengan 8 warna mengikut kategori berikut. Motion, looks, sound, pen, control, sensing, operators dan variables. Dia bagi dah jawapan penuh. Tapi yang ada kat sini, yang ini saya letak kat sini dulu. Okey, yang last kali ini saya rasa Kasih mesti tahu. Toolbar. Toolbar ialah menyediakan capaian kepada arahan yang membolehkan interaksi dan kawalan pada sprite dan blok. Okey, di sini. Dah ada lagi satu. Saya rasa yang ni untuk saya. Dekat mana saya nak letak? Nasib baik saya tahu di mana. Okey, di sini. Ya, kawasan di mana hasil atur cara bagi sprite yang telah dibina dipaparkan untuk melihat hasil scripts, iaitu stage. Okey. Kalau tak silap saya tadi, Sean ragu-ragu kan sebab ada dua kawasan kat situ kan? Ya, cikgu. Tapi mungkin cikgu kena tengok sama ada betul ke tak, cikgu. Daripada sana cikgu boleh nampak. Boleh. Saya boleh nampak. Okey, stage kawasan
menu bar, okay. Plot palette, menu palette, sprite list, script area, dan yang terakhir toolbar. Betul ke? Yes. Yeah, baguslah kawan-kawan saya. Syabas kepada anda semua, kita berjaya jawab dengan betul. Dan harap mereka yang menonton di rumah pun dapatlah meneka dengan betul. Apa kata rasanya kita dah boleh rehat kan cikgu? Apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Didik TV KPM. Tahukah anda, Scratch adalah bahasa dan laman web pengatur caraan visual berasaskan blog yang disasarkan terutamanya kepada kanak-kanak berusia 8 hingga 16 sebagai alat pendidikan untuk pengekodan. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Nancy. Sebelum kita rehat tadi, kita dah belajar mengenai perisian Scratch tapi bukan secara mendalam, tetapi kita dah belajar tentang bagaimana setiap butang tu, apakah fungsi butang ataupun lokasi tersebut. Serta Cikgu, saya nak tanya, yang perisian Scratch ni nak dapat dari mana Cikgu? Nak dapat daripada mana ya? Tapi sebelum kita nak tahu nak dapat daripada mana, apakah benda-benda yang kita perlu ada? Jadi kalau kita dah tahu di mana nak ambil tu, tapi kita tak ada alatannya, tak ada gadgetnya pun, cakap pun orang cakap macam tak ada apa kan. Betul betul, macam macam kita nak bagi tahu kita tahu berbasikal tapi tak ada basikal. Betul. Untuk perisian Scratch ni, perkara yang kita barang-barang yang kita perlu ada adalah seperti, kalau tengok kat depan ni dah ada gambar kan, ada gambar komputer, ada gambar komputer riba, ada gambar handphone dan mouse. Mouse tu kalau kita guna komputer memang kena ada mouse lah. Kalau laptop tak ada mouse tak apa. Sebab dia ada macam dia ada touchpad dia. Tapi kalau telefon pun boleh. Sebab bukan semua rumah ada ada laptop. Betul ibu. Jadi murid-murid kita kadang-kadang digunakan handphone je. Jadi handphone pun tak ada masalah. Di mana kita nak dapat? Siapa pengguna Android boleh dapat dekat Play Store. Okey. Play Store dia free je. Oh, percuma tak payah nak beli dah free. Percuma. Alright. And then siapa yang ada laptop dan nak download, boleh download dekat dekat capaian internet. Oh, boleh lah. Boleh. Yang iOS boleh download daripada App Store. App Store. Semua ada. Kita perlu hanya carikan Scratch lah. Ya, type aja Scratch. S-C-R-A-T-C-H. Okey, baik cikgu. Untuk bila kita dah dapat, mana yang ada laptop boleh terus download. Jadi kita boleh buat secara di luar talian. Kita tak memerlukan capaian internet. Tak perlu ya, Guru? Tak perlu. Yang pakai telefon, dia pakai capaian internet. Mana yang pakai laptop, dia biasa pakai Scratch 2.0. Mana yang pakai telefon tu, dia up sikit. Pakai telefon, pakai yang atas talian, dia Scratch 3.0 dan paparan menu dia tadi tu. Antara muka dia pun berbeza sedikit. Sedikit sajalah. Berbeza tapi sedikit tetapi ruangnya sama. Sama je lah. Sama saja. Apa yang kita belajar ini memang boleh diaplikasikan lah. Kita takkan keliru lah itu. Takkan. Okey, baik. Bendanya sama cuma kedudukannya, ini diletakkan ke kiri, yang itu diletakkan tapi ke kanan. Tapi masih boleh cari lah itu. Masih di situ. Okey. Jadi menu-menu utama dia tadi tu semua sama. Okey, cikgu. Yang 7 bahagian tu. Okey. Baik, baik, baik. Jadi apa yang kita akan teroka sekarang ni? Sekarang ni kita nak teroka adalah yang terdapat pada menu palette. Menu palette. Okey. Menu palette. Menu palette ni adalah orang cakap apa, bahasa untuk kita nak menggerakkan kartun kita. Animasi kita. Jadi kita dah ada script, dah ada sprite. Sprite yang bukan air, sprite kucing. Jadi tadi mula-mula murid-murid tengok kan, ada video kan. Sprite ni murid-murid boleh tukar nama dia. Tak semestinya kena pakai nama Sprite. Boleh je. Tadi saya guna nama Robin kan. Robin tu nama kucing saya. Boleh je tukar. Boleh lah. Boleh tukar, tak ada masalah. Kalau saya nak tukar nama Sprite kepada nama Farish, boleh lah, Igu. Boleh. Farish kawan saya, Igu.
Kesian dia. Boleh. Tak adalah, handsome juga. Comel macam dia. Okey. Okey, cikgu. Baiklah. Kita dah tahu dah yang kita boleh tukar nama sprite dan juga kedudukan dan juga apa yang kita akan belajar mengenai menu palette ni. Menu palette tu yang macam cikgu sebutkan tadi untuk mengawal pergerakan si sprite ni kan, cikgu? Ya, ya. Okey. Okey. Sekarang ni kita akan bergerak ke bahagian paparan sini. Okey. Okey, dalam menu block palette kita ada banyak. Kita ada motion, kita ada looks, kita ada events, kita ada control, sound, sensing, pen, operators, data dan more blocks. Okey. Tapi hari ini kita tak nak sentuh semua. Okey. Kita sentuh yang kita nak guna untuk menggerakkan animasi kita je. Oh. Ah, yang kita nak guna untuk menggerakkan animasi kita, kita gunakan motion. Kalau motion tu dalam bahasa Melayunya apa? Pergerakan. Pergerakan. Yeah. Jadi kita nak menggerakkan, jadi kita kenalah gunakan pergerakan. Ah. Okey. Ah, dalam pergerakan ni, tengok ya, dia ada move, dia ada turn. Mm-hmm. Kemudian dia ada point. Okey. Then dia ada go to. Baik. Then dia ada glide. Mm. And then change. Set. Ah, set ni dia lain sikit. Okey. Lepas tu if on edge, bounce. At ni apa dia? So rotation style. Ah, rotation style. Ah, set rotation style. Ah, set rotation style, left to right or right, right to left. Okey. Ah, okey. Jadi hari ini kita pun tak nak sentuh semua ni. Okey. Nanti adik-adik kita kat rumah ni pening. Saya pun akan pening cikgu kalau banyak sangat. Ya. Jadi kita nak tengok move aja. Oh. Ah, hari ini kita nak tengok move. Okay. Move ni sebab apa? Kita nak gerakkan animasi kita. Ya. Yeah. Bila kita nak gerakkan animasi kita, jadi kita perlukan animasi kita untuk bergerak kan? Betul. Ah, macam mana kita nak letakkan move ni? Soalan yang sangat bagus cikgu sebab saya pun tak tahu nak jawab. Tak tahu nak jawab. Yeah. Okey, tadi ingat tak kita ada script area? Ah, ya, ingat? Ah, sekarang ni kita boleh heret. Oh. Maksudnya kita tekan, heret, pasti heretkan ke? Heret ke script area. Kita letakkan dia. Campak je dia kat situ. Okey. Tak ada masalah. Boleh je lah. Mana-mana pun kita nak campak dia pun tak ada masalah. Oh, boleh. Ya. Yeah. Jadi, bila kita dah campakkan dia ke situ, kita dah heretkan block ini, block movement, motion ni ke script area dan kita boleh ubah apa-apa yang ada kat sini. Maksudnya, 10. Kita nampak ada perkataan 10, betul? Ya. Yeah. Kalau 10, dalam animation geraknya macam ni je. Oh, dia selangkah je itu. Iya. Yeah. Oh. Sebab satu blok ni melambangkan satu langkah. Ah, okey okey. Walaupun dia letak 10 langkah tu dia masih satu langkah saja. 10 ni distance. Ah, baik. Okey. 10 tu distance. 10 tu bukan 10 langkah. Ah, okey okey. Okey, 10 ni distance. Okay. Kemudian kalau kita nak dia jauh sedikit, kita tukarlah perkataan 10 ni. Ya. Yeah. Kalau 10 langkah ni, dia langkahnya macam ni. Ayu je. Ah. Ah, kalau kita letak 20 langkahnya jauh sedikit. Oh. Ah, kalau 30 saya tak boleh nak tunjuk. Oh, okey. Nak saya tunjuk, Ego? Ah, boleh. Okey, macam tadi macam kalau ini satu langkah macam sikit ni kan? Ah. Kalau 30 macam ni ah. Ya, pandai ya, Bang Sean. So, dekat sini move ni dia menunjukkan berapa jauh jarak animasi kita tu akan bergerak. Okey. Ah, itu baru satu. Ya. Yeah. Ah, jadi untuk kita nak menggerakkan animasi kita tadi, script kita, sprite kita, kita perlu repeat, kita perlu ulang. Maksudnya kita perlu heret benda ni banyak kali. Oh, maknanya kalau nak 10 langkah kena heret 10 kali lah cikgu. Ya. Yeah. Okey. Kita heret 10 kali, jadi dia pun gerak. Satu. Kita klik lagi sekali. Dua. Ah, dia gerak sikit. Hmm. Ah, ini untuk movement. Okey. Kemudian nampak tak cikgu letak kat sebelah ni? Control. Kenapa cikgu letak control kat sini? Cikgu tak letak benda lain. Cikgu tak letak looks ke? Cikgu tak letak control? Apa? Event. Cikgu letak event kat sini. Cikgu tak letak benda-benda lain. Sebab event ni, dia akan memberitahu bila animasi kita ni nak bergerak. Oh, okay. Kalau tidak, dia tak tahu lagi ke? Kalau kita setakat tekan macam tu, animasi kita bergerak gitu je lah. Kita tekan lagi. Okay. Dia tak ada bergerak secara automatik. Ah, kalau macam tadi tengok kan, kucing tu bergerak.
Langkah demi langkah kan? Ya. Ha, kita gunakan event. Maksudnya kat sini kita tengok kan? When, green flag. Click. Ya. Apabila kita click pada green flag. Okay. Ingat tak antara muka tadi kat mana green flag ni? Saya pun di bahagian? Bahagian atas. Ha, di bahagian atas satu baris dengan menu bar. Okey. Ya. Ah, dia tak jauh daripada toolbar, tapi dia bukan dekat toolbar. Dia ada kalau 2.0 dia dekat hujung. Kalau 3.0 dia dekat tengah. Okey, cikgu. Okey. Jadi kat sini kita tengok when green flag click. Ya. Yeah. Then move 10 steps. Ya. Yeah. Maksudnya move distance tu 10. Ya. Maksudnya kita klik bendera ke atas tu baru je dia akan bergerak. Dia akan bergerak. So dia bergerak di mana? Dia akan bergerak di stage. Okey. Pentas tadi. Ya. Dia akan bergerak di situ. Itu untuk hanya satu pergerakan. Maknanya kalau dia ada lebih pergerakan, kalau dia nak langkah balik ke apa-apa, kena buat lagi sekali, kena tambahlah. Ah, kena tambah. Lepas kita letak apa, sprite kita ni bergerak kan? Dah sampai hujung stage. Takkanlah kita nak dia langgar dinding tu kan? Tariklah balik. Dia boleh tarik balik. Boleh tarik balik. Okey. Lepas tu kan, kita boleh tengok kedudukan sprite kita. Ya. Yeah. Kalau murid-murid perasan kan, nampak tak set X to 0. Set X to 0 dengan set Y to 0. X tu atas, Y tu bawah. Dia paksi dia lah, paksi dia. Y, yeah. Jadi kalau kita letak dia 0, dia akan turun ke bawah. And then kalau macam kita kadang-kadang kita letak sprite kita tu di dalam di dalam kita punya bahagian kita nak dekat stage tu kan? Ya. Yeah. Kadang-kadang dekat tepi tu dia ada bagi tahu X dia berapa, Y dia berapa. Sebenarnya dia akan tahu lah lokasi sebenar ataupun lokasi di mana ia perlu gerak dan juga patah balik lah. Betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita menukar dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke TV KPM. Tahukah anda, dalam menu palet gerakan, terdapat 16 arahan berkaitan dengan pergerakan sprite, iaitu membabitkan gerakan garis lurus, gerakan ke destinasi yang ditetapkan dan pertukaran arah. Kembali semula ke Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Siren, dan juga Cikgu Nancy. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, kita dah belajar mengenai arahan ataupun menu palette berkenaan dengan pergerakan sprite dan juga events, iaitu motion dan events. Tapi ya, bila kita belajar ni, macam mana kita nak aplikasikan apa yang kita belajar daripada penerokan kita? Okey. Cikgu ada sediakan QR code. Oh, yang ini? Ya, cikgu ada sediakan QR code. Jadi murid-murid yang berada di rumah boleh scan QR code tersebut. Ya. Boleh dapatkan nota tentang motion. Kemudian cikgu pun ada sediakan tugasan untuk murid-murid buat. Ada. Sebab dekat sini kita tak boleh nak tunjuk. Yalah kan. Jadi dekat situ cikgu ada bagi dua uji kaji. Dua uji kaji yang mana murid boleh cuba nak gerakkan sprite masing-masing, dan dia boleh pilih sprite mana pun yang dia suka, tak semestinya kucing. Boleh ya? Boleh. Dia ada banyak. Ya. Maknanya okeylah, saya rasa ini adalah cara yang bagus supaya murid kita yang ada sama ada dalam talian ataupun di rumah dapat betul-betul menerokai perisian scratch daripada rumah mereka ataupun di mana-mana mereka berada, dan nota-nota pun boleh dapat daripada QR code yang ada di sini, dan anda boleh uji balik ataupun anda boleh ulang kaji semula apa yang anda telah menonton di program kita pada hari ini. Baiklah cikgu, sebelum kita berakhir, saya rasa saya nak tanya murid kita yang ada dalam talian, apa mereka dah belajar daripada penerangan kita, apa yang mereka mendapat daripada penerangan cikgu tadi? Mungkin cikgu boleh pilih siapa-siapa untuk memberi rumusan kita. Saya nak pilih siapa ya? London Bridge is falling down. Kasih. Okey, Kasih. Silakan Kasih.
Selepas saya mempelajari tentang Scratch, saya lebih mahir akan membuat animasi seperti contoh yang cikgu telah menunjukkan. Okey. Maaf, Kasih boleh ulang balik tak? Mungkin anda boleh cakap kuat sikit. Kasih memang suaranya halus. Selepas saya mempelajari tentang Scratch, saya lagi mahir akan membuat animasi seperti yang seperti cikgu telah memberi contoh. Okey, saya rasa saya dengar tadi Kasih telah belajar untuk membuat animasi. Animasi. Serta bagaimana untuk menggunakan Scratch. Betul ke Kasih? Okey, rasanya betul saya nampak dia anggur. Okey, pasti Kasih. Siapa lagi kita nak pilih, Gu? Saya rasa kita dah belajar banyak benda kan? Banyak benda. Apa kata kalau kita panggil Aisyah? Boleh. Aisyah? Silakan Aisyah. Jangan lupa untuk pasang mic ya. Aisyah, suara tak dengar Aisyah? Ya saya. Ya. Okey, rumusan yang boleh saya buat ialah selepas mempelajari cara menggunakan Scratch, saya akan menggunakan Scratch sebagai bahan perubahan di dalam projek sekolah saya. Scratch memudahkan saya untuk menyampaikan info kepada orang lain. Pelbagai keperluan di dalam Scratch dapat saya hasilkan kartun yang boleh bergerak. Pada masa yang sama, saya boleh reka sebuah animasi. Wow, Aisyah belajar banyak benda. Bukan saja untuk melakukan ataupun menjalankan animasi ataupun menghasilkan animasi, tetapi juga untuk menggunakan animasi tersebut sebagai projek di sekolah. Agak bagus Aisyah ni. Terima kasih Aisyah. Yang seterusnya, siapa kita nak pilih, cikgu? Apa kata kalau kita pilih Harita pula? Okey, Harita silakan. Harita dah senyum dah menunggu. Sesi perbincangan hari ini amat berfaedah bagi saya serta para pelajar lain. Dengan ini, saya dapat mengetahui tentang aplikasi Scratch dengan lebih mendalam. Okey, terima kasih Harita. Saya pun rasa okey sebab sebelum ni juga saya pernah dengan Scratch. Bukan garu-garu tapi aplikasi ataupun perisian ni. Tetapi apa yang kita belajar ini memang saya dapat tahu dengan lebih lanjut lagi lah. Berkenaan dengan kedudukan, contoh menu bar, toolbar, menu palette dan sebagainya. Terima kasih Harita. Seterusnya kita pilih lagi seorang lah cikgu. Boleh pilih lagi seorang ya. Apa kata kalau kita panggil Dania? Hai Dania. Sebelum saya belajar tentang Scratch, saya tidak tahu apa maksud coding. Sekarang saya tahu maksud coding dan cara untuk menggunakan Scratch. Scratch best. Wah, Dania, kita sama kumpulan sebab sebelum ni saya pun tak tahu. Coding saya ingatkan kena type, kena ada banyak perkataan, banyak simbol ni semua. Macam tengok dalam cerita dekat TV kan, dia akan buat coding macam tu. Tapi saya rasa dengan menggunakan Scratch ni, coding ataupun pengaturcaraan tu dapat kita belajar secara lagi mudah dan lagi senang difahami, Ego. Okey. Saya rasa kita ada masa untuk lagi seorang pelajar lagi ataupun seorang murid. Okey, apa kata kita panggil Bhavesh? Tak dengar Bhavesh? Saya rasa Bhavesh tengah cari maklumat tu, tiba-tiba dia kena jawab kan? Kantoi. Okey, Bhavesh silakan. Boleh dengar suara saya? Boleh. Sebelum saya menggunakan Scratch, saya tidak tahu apa-apa tentang aplikasi yang menarik ini. Tetapi selepas saya menggunakan Scratch banyak kali, saya tahu banyak fungsi tentang Scratch. Scratch sangat best. Memang benar cikgu. Sebelum ni saya pun tak tahu ada motion, ada events, ada banyak kan cikgu. Memang banyak. Hari ni kita terpaksa dua saja kan? Betul. Tapi kita masih belum dapat jawapan daripada Sophie pula yang terakhir. Silakan Sophie, apa rumusan anda pada hari ini? Sebelum saya dengar pembincangan hari ini, saya tidak tahu apa aplikasi Scratch ini. Sekarang saya tahu tentang Scratch ini dan saya akan menggunakannya untuk projek sekolah saya.
Terima kasih Sophie. Dan sebelum ini pun cikgu saya tak tahu pasal Scratch. Saya pun tak tahu berkenaan dengan Sprite. Sekarang saya sudah tahulah. Oh, bukan Sprite, bukan sini. Kat sini kan? Okeylah, baiklah cikgu. Sebelum kita berakhir, apakah pula rumusan cikgu untuk penerokaan kita hari ini cikgu? Okey, rumusan saya untuk penerokaan kita kali ini. Scratch ni sebenarnya adalah satu pengaturcaraan yang mudah. Ya. Seperti yang kita tahu tadi kan, mula-mula dalam trivia pun dibagi tahu. Khas untuk murid berumur 8 hingga 12 tahun. 16 tahun. Ya. So bila 8 hingga 16, adik-adik yang kat depan kita ni memang bawah 12 tahun. Memang sesuai untuk diorang. Ya. Siapa yang suka kartun? Saya suka. Orang dewasa. Dan juga mereka yang, yang ada dekat sekolah lah. Jadi yang kat sekolah pun suka, yang dewasa pun suka kan? Ya. Jadi kadang-kadang kita tengok kartun ni macam mana kita nak, macam mana diorang buat kartun? Kalau zaman dahulu kita tengok Walt Disney, dia buat kartun tu tak? Dia lukis-lukis, kan? Lepas tu dia flip kan? Tapi sekarang ni kita ada cara yang lebih mudah dan tidak memerlukan coding yang sangat rumit. Sebab semuanya telah dipermudahkan di dalam Scratch. Jadi Scratch ni sebenarnya adalah user friendly dan boleh digunakan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Jadi kalau gunakan Scratch ni untuk menghantar hasil kerja sekolah, nampak hasil kerja sekolah tu adalah lebih cantik, lebih canggih. Maknanya kalau mereka pun, kalau contoh macam saya dah tua, Ego, kalau saya nak belajar untuk mengatur cara, boleh ke Ego? Boleh, tak ada masalah. Boleh guna untuk buat video muzik. Oh, boleh juga? Boleh. Okey, cikgu, nanti boleh lepas balik games. Ni saya nak cubalah, cikgu. Okey, terima kasih cikgu Nancy atas perkongsian ilmu cikgu hari ini dan juga kepada mereka yang ada dalam talian. Kita ada Aisyah, Aisyah, Bovish, Harita, Dania, Sophie dan Kasih. Terima kasih kerana bersama kita dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Pastikan anda sambung untuk menonton Didik TV KPN sebab kita ada banyak program menarik di mana anda boleh dapatkan informasi yang sangat menarik dan juga tips-tips dan pelbagai lagi. So, pastikan anda sentiasa tonton kami. KPM.